Terus gua? Gua lagi bersih, lantainya nih. Ini gua bisa lihat. Aduh. Itu lampu udah dipasang ya semuanya? Udah, ada. Kabel-kabel semua udah rapi. Oke deh. Tinggal rapi lagi. Oke guys, hari ini Belmi Fotografi, kita berdua, Eric dan Darwin, berkesempatan untuk nge-shoot video untuk PC Kitchen. Nah, sekarang kita berdua lagi beres-beresin lokasi syuting, karena nanti sebentar lagi Puput Arendra akan datang dari pasar belanja buat bahan makanan nanti. Iya. Jadi kita sebentar lagi mau syuting untuk makanan-makanan, jadi kalau kalian ada yang pengen lihat linknya, itu bisa lihat di sini. Kenapa bro? Mas. Ya. Mas. Dari mana mas? Dari GoMaid. GoMaid. Iya. GoMaid itu apa mas? Itu kayak semacam kebersihan, jadi dijangka jam. Pakai waktu. Oh gitu. Oh, itu kan jam. Jadi working hour gitu. Setiap 2 jam itu ya 40.000. 40.000. Iya. Emang mas bisa bersihin satu rumah ini selama? Iya. Tergantung permintaan. Nanti kalau misalkan si permintaan sini minta berapa jam ya kita ikutin. Oh, saya 45 menit bisa mas. Kalau bisa cuma 5 menit doang mas. 5 menit doang, buang sampah aja. Gitu. Itu bisa sendiri mas ya. Iya, buang sampah aja bisa sendiri. Jadi sebenarnya tugas mas itu meliputi dari serabutan, pokoknya serabutan dari ngepel, cuci piring, semuanya. Itu kalau, kalau misalnya mas, kamar mandi semua. Misalnya mas, ya. Saya capek, pegel gitu mas. Pegel? Bisa gak mas? Oh itu beda lagi. Tapi abis kerjain mendadak jadi pegel. Oh gitu ya, itu beda lagi. Beda lagi ya. Tapi ini unik sih, ini unik banget. Karena kayak misalnya kita lagi, kalau misalnya lagi gak ada pembantu atau apa gitu ya. Iya, itu perlu banget. Lebaran gitu ya, pada pulang kampung ya itu. Makanya saya jemur gitu kan, capek gitu. Sedangkan masih ada kerja lain lagi. Kemarin waktu kita syuting sini, ada pembantunya si Puput ya. Saya pada gak ada. Makanya tadi saya bilang, siapa? Iya, makanya tadi. Jadi kayak gini. Saya udah seminggu di sini udah lebih sih. Oh. Gitu. Loh, jadi bisa di request gitu ya. Bisa. Siapa aja. Bisa gitu. Oh, berarti udah kenal sama Mbak Puput dong? Sudah udah kenal. Oh, terus jadi kalau misalnya untuk kayak GoMaid gini nih. Yeah. Kalau misalnya lebaran gitu emang masih enggak pulang Mas? Ya nanti paling ya pasti ada enggak nanti saya telepon kalau enggak ada. Nanti ya kalau lebaran ya pulang paling enggak mepet gitu aja. Tapi itu kan bisa gitu. Bisa dipilih ya. Maksudnya ketika kita masuk aplikasinya kita bisa pilih orang-orang siapa aja. Oh, bisa. Gitu, ya. Biasanya kalau mereka itu sudah sama si A ya. Biasa sama si A gitu. Cocok sama si A. Iya, gitu si A gitu. Soalnya dia enggak ngajarin lagi. Mas, ya. Kalau itu saya bisa dong Mas jadi ikutan GoMaid Mas. Kalau manggil bisa, tapi ikutan jangan. Kenapa mas? Bidangnya jauh. Oke. Biasanya kalau untuk bisa pesan GoMaid, caranya gimana sih mas? Bisa kasih tau mas? Nanti telepon di lewat aplikasi atau lewat bisa, ini call center di itu di apa namanya app aplikasi itu bisa sama lewat via telepon juga bisa. Kalau via telepon itu berapa sih mas? Nomornya mas? Nomornya betulnya nggak nyatet lagi. Oke, nanti akan muncul, akan muncul di sini. Jadi teman-teman yang takut nanti kita akan lihat di sini. Oh iya, GoMaid, GoMaid. Wah, have fun GoMaid. Wah, GoMaid ya. Iya. Oke. Jadi ada Gojek, ada GoMaid, ada pokoknya. Coba ditunjukin lagi mas. Nah, jangan lupa nih logonya www.gomaid.co.id. Jangan lupa buat teman-teman yang mau misalnya pembantunya pulang atau orang kerja di rumah nggak ada, bisa hubungin ke sini atau ke nomor telepon di atas ini. Udah mas. Oke ya. Mas, namanya siapa mas? Saya Suyitno. Dengan Eric. Suyitno. Senang berkenalan dengan mas Darwin. Semoga cocok sama Mbak Puput ya. Amin. Saya doakan langgeng. Jadi guys, saya sudah dari semenjak kerja hari Jumat kemarin udah seminggu di sini terus. Oh gitu. Terus kemarin kan. Oh jadi tinggal di sini? Enggak, maksudnya dipanggil gitu. Oh dipanggil ke sini ya. Malam pun juga sama, kadang jam 7 harus ready. Oh gitu? Iya. Yeah. Oh. Jam 7 jam berapa gitu. Suaminya pun tahu gak sih? Shokat. Oke deh, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Boleh, boleh. Nanti keburu waktunya mau habis. Kalau gitu mah, nih mas. Mas yang bersih sih kalau gitu. Iya mas. Oke, siap. Kita hari dong ya. Iya, oke. Oke. Guys, kalau misalnya ada butuh apa-apa untuk bersih-bersih tuh GoMaid pilihannya ya. Kalau ada untuk video-video, Belmi pilihannya. Untuk soal makanan, Bubur Carolina. Ya ditutup.
Hey guys, jadi sebenarnya tuh rencana kita hari ini tuh untuk syuting PC Kitchen. Nah, cuma tadi kebetulan ada datang orang dari GoMed. Nah, kita penasaran dong, ya kita tanya-tanyain tuh tadi tentang GoMed itu apa. Iya kan? Menurut lu gimana GoMed? Untuk gue sih, it's super fun. Jadi super fun, ya. Keren banget. Dan sepertinya sangat dibutuhkan oleh banyak orang, especially kalau lagi lebaran. Iya, tadi juga sebenarnya gue juga bingung tuh, siapa itu masuk-masuk? Ternyata pas ditanya, ternyata dari GoMed dan orangnya asik juga. Mas Wisnu itu orangnya asik, jadi buat teman-teman yang mau ya, cari, kontak bisa langsung kontak ke apa? GoMed-nya, cari ke website-nya atau dari telepon katanya. Ya, terus kita dan juga kebetulan kita sambil nunggu Mbak Ade Puput pulang dari pasar, di belakang kami ada Mbak Ade. Mbak Ade ini teman kita. Mbak Ade mengurusi semuanya. Nah, Mbak Ade ini yang bantu kita urusin kita, untuk kita tutupin lagi gitu. Mbak Ade ini bantu kita untuk mempersiapkan makanan-makanan, yang potong-potong bawang. Kayaknya lagi nangis tuh Mbak Ade di belakang. Nice to meet you all guys. Jadi semoga nanti kalian juga bisa menikmati tayangan-tayangan dari PC Kitchen. Dan jangan juga lupa klik di bawah ini untuk lihat masakan-masakan hasil masakan-masakannya si Mbak Puput Karolina. Oke, guys, see you.